Halo guys, salam perlombaan. Ini ada trik khusus membuat cara membuat coran pada log koloni lebah trigona. Ya, seperti ini. Ini kita kasih tehel alasnya ini agar dia rapi, agar dia rata. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini gunanya ini untuk sebagai pengikat agar tidak mudah pecah, tidak diminta-minta betonnya itu pecah. Ini ada penahannya, jadi ini dilapisi seperti ini, seperti dilapisi dahulu oleh menggunakan karung bekas, lalu kita tempatkan seperti ini bagian atasnya. Nah, setelah dikasih seperti ini baru kita cor. Nanti berikutnya kita kasih video tutorialnya lagi. Ini tutorial setelah dipasangi tehel, ya dikasih seperti ini. Nah, dimasukkan ke wadah yang telah disiapkan. Seperti ini, diratakan. Lalu diambilkan ram, kawat ram seperti ini. Kawat ram dimasukkan di dalam cetakan. Kawat ram dimasukkan dalam cetakan, kemudian dimasukkan adonan beton. Lalu dimasukkan log biroi seperti ini. Kemudian ditambahkan, masukkan adonannya lagi. Masukkan adonan seperti itu. Kemudian diratakan. Jika dipikir terlalu berat, lakukan penyangga seperti ini, penahan penyangga seperti ini untuk sementara melindungi koloni agar tidak jatuh. Dipikir sudah selesai, maka selesailah sudah. Setelah itu dilepas seperti ini. Kemudian dipasang kembali penahannya, penyangganya, untuk mengantisipasi agar tidak jatuh. Ya, oke.